malam tahun baru ini tentunya menjadi refleksi bagi kita semuanya bahwa kita merayakan tahun baru yang tidak seindah tahun-tahun yang lalu karena kita pada masa pandemi. Dan surat edaran dan himbauan wali kota untuk Kota Pekanbaru sudah dipatuhi oleh masyarakat. Saya terima kasih atas ini semuanya, dan kita semua hari ini merayakan perayaan pergantian tahun dari rumah masing-masing. Ini jalan-jalan sudah mulai sepi, di tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat wisata sudah tutup, dan kita tentunya berharap, berdoalah kita semuanya agar kita semuanya kemudian terhindar dari COVID-19 dan kita semuanya kemudian bisa menjalankan kehidupan ini lebih baik di masa yang datang di tahun 2021. Selamat tahun baru 2021, tetap semangat, dan mari kita terus jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu lagi Pak, upaya apa yang akan kita lakukan Pak jika ditemukan adanya kerumunan Pak? Ya, ini dari tadi sudah kita lakukan untuk membubarkan kerumunan melalui pengeras suara yang ada di mobil-mobil patroli ataupun mobil reisa yang kita gunakan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk membubarkan diri kembali ke rumah, dan itu semua dipatuhi. Dan kita sedang memantau untuk wilayah di Dumai, di Rohil maupun di tempat yang lain yang malam ini juga menyelenggarakan hal yang sama. Jadi kembali saya sampaikan terima kasih atas kepatuhan masyarakat.